asinan nih itu. Jadi kemarin kita review di sini belum ada dia. Apa dia lagi sakit sekarang udah mulai lagi buka tuh. Kalau teman-teman nyari asinan, ini referensi dari Daeng ya. Rasanya mantap. Atau mau nyari pisang. Tuh. Oke, sahabat Daeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Daeng berkesempatan lagi nih setelah kemarin beberapa hari di Bandung. Sekarang saya sudah berada lagi di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Kita hari ini lagi berada di Rawabuntu, tepatnya di dekat Taman Jajan Granada. Kita akan coba review lapak 50 ribuan yang ada di sini, di lapak Babe Agus ya. Karena beberapa hari yang lalu saya kesini tuh sudah banyak juga yang sold. Sekarang kita mau update lagi beberapa koleksi yang ada di lapak beliau. Siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi atau buat jual lagi nih. Nih, saya prepare hari ini, rencana saya mau ke Bogor, makanya bawa tas nih. Itu bawa tas, kita prepare mau ke Bogor tuh. Nah, ini kita mau lihat nih koleksinya Babin. Ini patokannya pokoknya Taman Jajan Granada, di situ ada tukang asinan sama tukang pisang. Nah, si Babe yang punya pisang. Kita mau lihat nih koleksi si Babe nih. Assalamualaikum. Ah, oh, nih ownernya nih. Sehat, Be? Alhamdulillah. Oh, Bahar boleh tuh. Bahar kecil. Bahar kecil, oh iya. Saya nyari yang gemuk, gemuk kayak gini nih. Biar badan saya ikut gemuk. Yang penting sehat, Be ya. Amin. Be, izin Be, kita mau update lagi nih koleksi-koleksi yang Babe punya nih, karena kemarin setelah saya update ternyata lumayan banyak juga yang pengen kita videonya pelan-pelan biar lebih jelas ya. Kemarin buru-buru karena kita harus bergerak. Nah ini sekarang kita bikin santai. Berarti estimasi untuk maharnya hampir sama kayak kemarin ya. Umumnya di 50 ribu ke atas lah ya. Tapi lebih banyak yang 50 ribu teman-teman. Nah ini kayak ini kan terata ini dibuat ada lemnya. Tadi buka dari jam berapa Be? Setengah 10. Oh, jam 10-an ya, kurang lebih di jam segitu bukanya di tiap hari ya. Sampai jam berapa biasa, Be? Jam 5. Jam 5 sore ya. Jam 5 sore. Ini banyak. Ini apa nih, Be? Yaman apa apa? Aduh, apa tuh, Be? Cubung api apa? Hah? Cubung api. Kalau ke cubung api Aceh ya, Aceh, ya betul. Ya, dia kalau dia tembus dia kayak Yaman, Be. Ya, benar. Berapa yang gini, Be? Banget nggak nyampe cepe, ini mah iketannya aja udah ketahuan berapa nih. Belum gosokan, belum iketan. Ini kita jual murah aja di lapak Babe itu, nggak ada yang mahal di sini. Karena saya aja kadang beli di sini, Be ya. Nah, kemarin saya belanja sama Babe, kenapa? Karena banyak yang bagus-bagus. Jadi hari ini kita update lagi koleksi Babe. Jadi saya kalau suka ya ada yang unik-unik itu kadang saya bayarin. Cuman kalau saya kan nggak ngerokok nih. Ini cangklong, Be ya? Ya. Apa dia tulang atau apa? Tulang. Berapa dia, Be? Murah itu 50.000 nih cangklong tulang. Ini murah. Kenapa saya bilang murah? Kebayang nggak kalau kita harus nyari tulang dulu ya kan? Udah habis itu kita gosok. Ini mah tinggal make ya. Tinggal make, tinggal eksekusi. Ada juga gelang genitri. Jadi gelang genitri itu lengkap lah pokoknya di sini. Aksesorisnya Babe ini dari batu akik sampai gelang-gelang. Ini zaman dulu banget ini. Yang begini-begini nih zaman dulu nih. Ini apa bahannya, Be? Perak atau apa? Tembaga. Oh, tembaga ya. Nih. Lagi enggak tahu apa itu, enggak kuning. Oh, oke okay, oke. Okay. Tuh. Nah, sepatu kuda juga kalau ada yang mau ada. Sepatu kuda maksudnya? Tapal kuda. Oh, tapal kuda. Biasanya dibuat apa dia? Mana-mana tapak kuda kayak mana? Nah, nih Babe punya barang antik tapak kuda. Wih deh, enak banget sedotannya nih, brother. Satu, aduh, sedot. Ih, apa itu bajunya? Pandan Maung Selatan. Waduh, ngeri kali. Saya kalau udah ada maung-maungnya itu, waduh takut saya. Mantap, mantap, mantap. Ya ini batu-batu Babe. Ini harus punya dong berarti. Nah ini apa namanya jenisnya, dia dari nih kayaknya. Ini kanan kiri. Oh ini kanan kiri. Ini teman-teman lihat. Oh udah, ini udah lama ya. Itu yang copot dari si kuda. Oh copot dari si kuda. Oke oke. Namanya sepatu kuda ya dibilangnya. Tapal kuda. Berarti ini baja materialnya, Be ya? Ya. Materialnya baju kayak gitu. Ya, mitos-mitosnya buat taruh di motor. Oh gitu.
Oh, bukan buat kawin lagi, bukan? Buat kawin lagi bisa. Oh, boleh tuh kalau set kalau buat kawin lagi saya tertarik gitu. Motornya dijual ini. Oh, jadi mitosnya ini biasanya bagus buat ditaruh jaga-jaga ditaruh kendaraannya. Berapaan ini, Be? 50-an. Ah, tuh murah banget tuh, teman-teman, 50. Dari yang benar-benar jatuh dari kuda ini ya. Iya, 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 betul-betul. Biasanya kan mungkin diganti atau apa, kalau ini benar-benar jatuh ya. Copot. Di jalan. Ya. Oke, di jalan. Oh, jadi ini yang nempel di sepatunya berarti, Be? Iya, di kaki sini. Di kakinya. Oh, siap, 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 siap. Kalau buat di rumah ya di depan pintu. Depan pintu. Oh, oke, oke, oke. Mitosnya. Tapi kan masing-masing ya, Be, ya. Kadang kan memang ada juga yang nyari, siapa tahu pas dia nonton video ini bisa langsung ke sini ya, Be, ya. Oke, kita sudah lihat tadi tapak kuda yang apa namanya jarang ada. Sekarang kita lihat batu akiknya Babe. Yang di sini ini berapa dia, Be? Variasinya? Ini saya buka harga 75. Oke, yang ini yang agak gede. Ya, ini ya, teman-teman. Nih, kok kembang ya maksudnya. Wah, ini anu ya, seratnya serat kura. Anggur serat kura ya. Ada nih. Tuh macam-macam. Nah, kalau yang di sini yang 50-an ya. Nih teman-teman, ini yang 50.000 tuh. Ini entah jala sutra apa jala sutra kayaknya. Apa? Ada serat-serat jala sutranya. Tuh. Nih teman-teman yang 50.000 teman-teman ya. Ini Sengedare, ada Blackjet, ya kan, ada juga Labrador, biru langit, Darah lagi, anggur, banyak. Ini ada hati ayam, ini hati ayam nih. Cakep warnanya nih. Kita harus dari samping ya. Nih kayak pencet warna. Ini ada kinyang air. Lihat lagi nih lapak si Babe nih. Ini mirip lavender ya, lavender. 50 ribuan. Ini ada lapis lajuli. Ini lapis lajuli cuman gocap di sini. Lapis lajuli gocap. Ini ada Garut. Masih ada. Kulit kan. Ini pancawarna nih Mas. Oh, pancawarna. Ini ada juga mirip lagi sama apa namanya? Jala sutra. Oh, ini Labrador lagi nih. Labrador tuh. Labrador. Wah, ini yang gede nih. Ini tanduk, kecubung tanduk nih. Biangan ini mah. Tuh, biangan. Ini ada retak 1000. Ini ada, oh ini apa namanya jenisnya, ini batu Kalimantan nih, Red Borneo. Red Borneo ada antik nih warnanya nih. Wis mantap. Ini ada nanas. Nanas ada. Ini kita lihat. Ini yang lostun ya, yang lostun pancawarna nih itu. Lostun. Ini tinggal naik ring. Ini tinggal naik ring. Nah, ini yang bulat. Tuh. Oh, yang sana yang tadi. Ini ada lagi yang di sebelah sini. Ini yang antik-antik nih. Tuh. Garut, Bang, ada gambar ceweknya. Lagi mandi lagi ceweknya? Iya, ada dilihat Bang. Dilihat sama Bang Endra ada pakai handuk. Jangan diliatin mulu pakai handuk dah tuh. Aduh, ini lapis lajuli, lapis lajuli. Asenan, asenan. Aduh, kabur mulu sih tukangnya. Pandan. Pandan Sule. Tunjun Raja, dua badan ya, cakep tuh. Jarang-jarang ada. Ini kayak solar apa-apa nih? Solar, bio.
Oh, yang bionya ya, biosolarnya. Keluar ya tuh kulit itu. Isinya mah dulu udah pada kabur semua kita. Biosolar. Kenyang saya waktu musim batu tuh. Isiannya kita jualin 1.000, 2.000 Tuh, cakep tuh. Gede-gede gini, Bang. Isiannya apa hijaunya kuning juga lagi ini ya. Iya. Ini cutting, semi cutting yang ini nih. Bacan tapi doko. Ini ada lagi nih, ini kayak lapis lajuli nih. Sama main. Cuman kalau ini dia ada serat putihnya ya. Itu yang cleannya, kalau ini ada serat putihnya. Lapak serba 50.000 di sini. Ini Sungai Dare. Teratai. Iya ya, warnanya enak ya. Apalagi taruhin air sama minum. Iya, clean banget ya warnanya. Teratai madu. Teratai madu. Saya kalau pakai begini nggak boleh sama istri. Iya. Dilarang. Madu. Iya, itu maksudnya. Takut di madu dia. Ini tepang jalak tuh. Ay, mamae. Anggur ini ya. Tuh, wah ini batu jimat nih. Batu jimat. Oh ini ada virus lagi nih. Tuh virus entah Nevada atau apa ini. Ini kemarin saya curiga. Kenapa tuh? Kenapa emang? Obat habis. Pakai amplas kasar. Amplas kasar, amplas halus tuh saya bambu jadi begini tuh. Kinclong dia apa gimana? Iya, kinclong. Biasa kalau virus sekarang gua berani kan pakai bambu. Iya. Ini malah saya pakai bambu. Oh ini antik ini batunya nih. Batunya antik. Iya karena mungkin material itunya permukaannya udah keras ya jadi ya. Aman. Saya tuh paling nggak seneng kalau batu dilem-lem. Iya. Alami aja ya, Bea. Alami ini. Sungai Dare. Ini Dare apa sih? Itu ini apa namanya? Belimbing. Oh, giok belimbing. Besi. Oh, yang belimbing besi. Ada dua nih kayaknya. Iya. Tiga. Tiga. Oh, oke. Okay. Ada tiga nih. Berapa? Sama semua ya? Sama. Ini yang cakep nih, malah ada serat pasirnya nih. Iya, itu ada ini. Iya, betul. Di dalamnya kayak ada serat pasir nih. Cakep. Oke, kita sudah lihat. Intinya babe buka dari pagi ya. Kita buka dari pagi di sini. Jadi teman-teman tinggal langsung aja. Patokannya Taman Jajan Granada ya maksudnya. Ini ya. Taman Jajan Granada Square. Arah Tukang Buah Antowijaya. Oke, teka Tukang Buah Antowijaya aja ya patokannya. Arah Tandon ya. Iya. Banyak banget koleksinya nih. Oh ini juga antik nih. Oke be. Lama. Iya ini yang paling laos ya. Berapa kali di review dia? Baru buka batu waktu di sini. Ini nggak kalau di booming tuh udah ada. Ini kalau diganti ikatannya kayaknya mewah. Lumayan, ini. Ini karena ikatannya biasa. Padahal kalau diganti udah enak. Jadi kayak virus tuh batu. Ya? Betul. Kata. Cakep. Klawing gitu. Klawing nogo suwe. Jarang motif kayak yang gitu. Serabut hijau. Oke, sahabat yang tadi sudah review di lapaknya Mbak Bebe, makasih banyak Be ya. Sama-sama. Sudah dikasih nge-review, jaga selalu kesehatan, mudah-mudahan makin ramai usahanya Be ya. Tadi sudah review di lapaknya Mbak Bebe, bagi teman-teman yang pengen merapat di sini, pokoknya Mbak Bebe itu buka dari jam 8, jam 9 atau jam 10 sampai jam 5 sore ya. Dan insya Allah hampir tiap hari Be kita buka ya. Nah ini patokannya itu. Itu patokannya ada tukang buah, taman apa Granada, Taman Jajan ya? Granada Square. Granada Square. Ah, tuh Taman Jajan. Dan di sini biasa itu teman-teman pada mangkal ada tukang pisang, ada tukang rujak apa namanya? Asinan. Ini orangnya nih, dia lagi nyari mainan. Oke, sahabat Daeng, setelah ini kita akan on the way ke Bogor. Jadi teman-teman yang kangen sama Daeng mau ngasih kopi gratis sama Daeng, tungguin saya di Bogor, Cianjur, Sukabumi sampai ke Bandung hari ini. Kita rapikan hari ini karena beberapa hari ke depan
Ada yang mau terbang lagi nyari kopi gratis di luar. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu hobi dan salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mana sih babi? Enggak ada babi. Saya mau bikin close di situ. Kita close di sini aja dah. Ya mau makan pisang tuh. Kita close-nya di sini. Patokannya dari situ ya. Tuh.